Ya, inilah kondisi Geladak Perak sekarang ini di daerah Lumajang yang kemarin awal bulan Desember itu kena erupsi Semeru. Kita lihat tuh tumpukannya itu, tadi juga rumah-rumah banyak banget yang hancur tertimbun material sampai atap ketutup. Nah, ini sekarang para pekerja lagi membersihkan material bekas pasir itu ya, untuk kemungkinan untuk jalur nanti kalau misalkan terjadi erupsi lagi, jadi ada buat aliran. Lihat sempit dalamnya tuh. Inilah kondisi jembatan Geladak Perak, hancur diterjang lahar. Ini akses antara dari Lumajang mau ke jalur alternatif ya, jalur alternatif dari Lumajang ke Malang. Lihat kondisinya begini, hancur parah. Stop. Ya, inilah kondisi terkini jembatan Geladak Perak yang putus diterjang lahar dingin Gunung Semeru waktu awal Desember kemarin. Jembatan Geladak Perak ini merupakan jalur alternatif antara Lumajang dengan Malang ya, jalur alternatif. Bahkan jembatan ini awalnya jadi tempat wisata karena memang yang sebelah sananya itu bekas peninggalan zaman Belanda. Sekarang hancur.
Tuh. Ada monyet. Oh, monyet. Inilah kondisi di kawasan Geladak Perak. Bukan cuma rumah bangunan, tapi juga pohon tuh kering akibat kena awan panas. Ini lokasi yang ada di bawah Geladak Perak. Kondisinya seperti ini, rumah.